syaitanir Bismillahirrahmanirrahim Rabbi yasir lana wa la tu'asir Rabbi atmim lana bil khair <tik> Tilkar Rasulul aja ya Yuzak dua nak <tik> Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim Minhum man minhum man kallamallahu wa Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al bayyinati wa ruhil qudus walau sa Allahu ma min ba'dihim min ba'di ma ja'at humul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar Walau <tuh> sya'allahu maqatatalu walakinna allaha yaf'alu ma yurid. Baram lo demikian ba'a nantil kaku ka mubtada. Tak boleh jadi terkadikan hiya hiya tilka ba ka ba'a la Yang rasul hiya ar-rasuluku ba'a kasifat ka sifat. Dan baram lo khabar ba'alah baram malabiahkan kami akan setengah mereka itu ateh nan setengah. Dengan mentaksiskannya setengah, dengan menentukannya setengah dengan pangke yang tiado yu pangke bagi lainnya setengah. Setengah daripada mereka itu anak setengahnya siman yang berkata-kata Allah seperti Musa dan meninggikan ya Allah akan setengah mereka itu artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan darajat ateh lainnya dan setengah maksudnya ateh lainnya Nabi Muhammad dengan mengumumi dakwah mengumumi seruan dan penutup kenabian dan melebihi umatnya Nabi dan kelebihan umatnya Nabi ateh sekalian umat dan mujizat yang banyak dan ketentuan-ketentuan khasais dan keistimewaan ya, yang berbilang. Dan mendatangkan kami akan Isa yang anak Maryam akan didatangkan akan bayinat. Dan menguatkan kami akan Isa. dan menguatkan kami akan Isa dengan Ruh Al -Qudus, dengan Ruh Kudus. Sianya artinya Jibril berjalan yo yu... Jibril, saratunyu Isa, Sakiro Berjalan Yu Isa, dan jikalau berkehendak Allah dan jikalau menghendaki Allah akan menunjuki manusia, ah, 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 hal keren sekalian. Aba'ala ah, jikalau tidaklah berbunuh-bunuhan segala mereka daripada kemudian mereka itu, artinya pada kemudian rasul, artinya umat mereka itu. Dari paru kemudian datang akan mereka itu Anak-anak tambah yinat Karena bertikai-tikai mereka itu Dan menyaksikan setengah mereka itu Akan dan setengah Jadi umat itu berbunuh-bunuhan Umat itu bertikai Umat itu berpecah belah ya, Itu juga Termasuk dalam kehendak Allah Sampai umat Islam sampai kini pun waktu itu tidak Masih ada yaitu pertikaian, perpecahan. Menyaksikan setengah mereka itu akan setengah masing-masing mengklaim berada di pihak yang benar. Dan tetapi ketika-ketika mereka itu karena masih ah demikian, artinya karena kehendak Allah demikian. Maka setengah dari mereka itu setengahnya iman, siman yang beriman, yesiman ya Artinya tetap yesiman ya ateh iman, yesiman Siman. Nah setengah daripada mereka itu, anak setengah siman yang kafir ya siman seperti nasara pada kemudian al masih. Jadi dalam keyakinan ya orang Islam, orang nasara itu sudah kafir setelah al masih. Maksudnya itu sebagian besar, di masih ada. Dekat siapa, Edi? Alalah, jadi kebanyakan orang Nasara itu setelah 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 Al-Masih, setelah Nabi Isa diangkat, banyak yang kafir, tapi Adojo yang masih tetap berada di... Uh, di jalan yang lurus artinya tetap uh, seperti ajaran menjaga ajaran Nabi Isa alaihissalam uh, itu disebut dengan hanif itu hanif uh, dan jikalau berkehendak Allah bala ba jikalau tidaklah berbunuh-bunuh mereka itu hiyo ayat kebanyak kata diulang-ulang itu karena no takid ta uh, kalau gawa aja diulang tuh begang enda nyinyi kemah mah cok ulang aja <laughs> Jadi Allah Subhanahu wa taala diulang-ulang itu tujuannya tanda pot tuh tanda takit Hai nah, do faedah. Dan tetapi Allah tetapi tetapinya mempabui Allah akan mai Allah daripada memberi karunia siman yang menghendaki Allah dan menghinukan siman yang berkehendak ya Allah. Hai segala mereka yang beriman mereka itu apunan dihaikan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqum mimma razaqnakum wahai segala mereka yang beriman mereka itu bernafkahlah kamu daripada ma yang memberi rezeki kami akan kamu artinya zakat nyoma daripada sebelum bawa datang hari yang tidak jenis tebusan ya tebusan pada hari dan tidak pulo tolan artinya tolan yang memberi manfaat ya tolan kos sidak, eh, sidak kotolan sahabat, bukan sedekah kullatun. Dan tidak pula syafaat dengan indah izinnya Allah dan hari banyak hari kiamat dan parustukiraat dengan rapat nantigo. Ah, rapat nantigo tuh. dan pada satu kira dengan rapak yang tiga mana tiga tu bayun kullatun safaatun kini apa tu di tu aji nah berarti kok kalau disabui si ko dengan rapat yang tiga nah, seharusnya itu. la bay'a seharusnya tu tidak la wala kullata wala safaatah sebab kau kalah nabi jenis ni kau. Ah, ya artinya kau kan ikut boleh aku bulih, rapak boleh nasab kau kan. Ah, ya jadi kalau di sekolah saya dan seperti itu kerana dengan rapak nanti go tentu saya harus saya nak tu nasab nih sebabnya boleh rapak kece. Ha. Jadi kalau di kini kau tak tulis rapak di boleh rapak atau mau bazir kalau menemui kan. Jadi kalau anak jenis, anak jenis itu kan kalau kalanya berulang itu boleh nasab, boleh rapat. Dan barang orang kafir mereka itu dengan Allah atau dengan ma yang memperdukan Allah hati mereka itu mereka itu baalah baram lo orang zalim mereka itu. Karena meletakkan mereka itu akan pekan suruhan Allah pada lain tampaknya suruhan. Itu yang zalim itu sana. Di zalim itu lawan dari adil. Di meletakkan sesuatu pada tempatnya itu yang adil. Di kebalikannya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu yang zalim. Di yang empat dia ya contoh dalam masalah ibadah, masalah akidah itu kan yang yang seharusnya yang disembah itu adalah Tuhan yang batu-batu Tuhan itu Allah jadi kini makhluk yang disembahnya itu zalim jadi sesuatu itu tidak diletakkan pada tampe Baramlu Allah ba'ala baramlu tidak nan Tuhan arti tidak nan disembah dengan hak pada wujud kecuali hiyonya Allah. La ilaha artinya la makbuda bihaqqin fil wujudi illahu Yang hidup artinya berkekalan lagi kekal, lagi berdiri artinya bersangatan pada berdiri dengan mentadbirkan makhluknya Allah. Tidak ma'mbi akan ya Allah tu ana ma'mbi akan uh, uh, tu artinya kantu Baik kursi, weh. kursi ya. dan tidak perlu lalok Di Allah itu tidak pernah takkan tu, tidak pernah tidur. Baginya Allah anan baginya mayang pada langit dan mayang pada bumi nisbah milia dan menjadikan dan diperbudak dan hambo. Di Allah yang menciptakan kemudian segala sesuatu itu milik Allah dan hamba Allah. Ba'aram lo siapoko Ba, ba'aram lo ini Allah lazi artinya tidak seorang jua yang ke memberi syafa'at. Yu Allah lazi pada sisinya Allah kecuali dengan izinnya Allah baginya al pada padanya syafa'at. Mengetahui Allah akan maya antara hadapan mereka itu artinya makhluk dan maya pada belakang mereka itu artinya daripada pekerjaan dunia dan akhirat. dan nah, tidak meliputi mereka itu dengan suatu jua dari ilmunya Allah artinya tidak mengetahui mereka itu akan suatu jua daripada maklumatnya Allah kecuali dengan ma yang berkehendak ya Allah jadi kita ya, itu bisa mengetahui apa yang ada atau sebagian dari ilmu Allah itu tapi tentu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak. Jadi baik itu kepada Rasul, atau kepada manusia biasa, wali, itu disebut dengan ilham. Kalau ke Rasul itu wahyu. Jadi tidak ada apa namanya, tidak mustahil Allah itu memberikan ilmu kepada seseorang kalau Allah itu berkehendak. Ini disebut dengan kalau orang biasa ilmu atau ilmu laduni Ilmu yang langsung dari sisi Allah. Ila dengan maya mehendaki Allah bahwa memberitahu Allah akan mereka itu dengan yuma setengah daripadonya daripada maklumat dengan mengkabarkan rasul jadi ada yang melalui rasul Allah itu maklumat Allah itu bisa diketahui manusia melalui cerita atau kabar dari rasul rasul menceritakan ada sarugo, ada narako, ada aras ada kursi, ada luh ada kalam, ada sidatil muntaha, ada malaikat, itu kan hal-hal yang gaib tuh akan terjadi hari kiamat itu sebagian dari ilmu Allah. Nah, dari mana kita ketahui dengan perantaran Rasul dan ada yang langsung dari Allah nah itu yang sebenarnya ilmu laduni lalu ilham. Malawesi kursi nyolah ke langit dan bumi dikata orang meliputi ilmu nyolah dengan kaduonyo dan dikata orang miliknya Allah dan dikata orang kursi dirinya kursi. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat tentang makna kursi itu. Ada yang mengatakan yubana kursi. Yang kedua dikatakan yang maksud yang kursi itu adalah milik Allah. Milik Allah itu meliputi langit dan bumi. Yang ketiga ada kan ilmu Allah itu meliputi langit dan bumi. Jadi kursi itu dengan mana ilmu. Dan dikata orang kursi dirinya kursi yang melengkapi atk nya karena besarnya kursi. Jadi kursi Allah itu besar meliputi langit dan bumi. Artinya langit dan bumi itu terkandung dalam kursi itu. Kerana hadis tidaklah langit yang tujuh pada kursi kecuali seperti dirham yang tujuh yang dijatuhkan orang yang dirham pada dulang. Di macam dulang. Ha. Itulah kursi perumpamaannya. Ada si nantulah lah tak langi yang tujuh. Dan tidaklah membariti akan ya Allah yang membariti akan ya Allah memalih rokadunya artinya langit dan bumi. Nampaknya ti akan di Allah, akan di Allah. An nampaknya artinya langit dan bumi dan hina Allah balanya maha tinggi pada waktu makhluknya Allah Dengan mengaresi lagi besaratnya besar. Wahwal aliyul azim. La ikraha fiddin tidak jenis paksaan, tidak jenis paksaan pada agamu, arti ate masuk pada nyu agamu. Sungguh pun bantu itu kadetabaya tabaya nerus dominal guys, sungguh lah nyato dan cadiak dari pedonan binguang. Artinya telah zahir dengan ayat yang nyato bahwa sungguhnya iman itu bahwa sungguhnya cadiak, cerdas dan bar kafir, kafir, baalabarman bingung, sesat turun ya ayat pada siman ya ado bagi siman itu dari per orang ansar anan ado anak beberapa anak menghendaki ya siman akan memasuk mereka itu ati islam jadi seorang ansar memiliki beberapa, beberapa, beberapa orang anak nah, sang bapak itu ingin memaksa anaknya untuk masuk Islam. Itu diberat dilarang. Bapak mengkali dilarang paksa memaksa itu karena kalaupun orang itu mau masuk Islam karena terpaksa yang masuk Islam itu hanya zahirnya tapi hatinya tetap tidak akan masuk Islam hatinya tidak akan patuh tidak akan taat dia mubazir tidak ada artinya masuk Islam itu dimulai dulu dari hati iman itu di hati jadi kalau orang tak so, namanya tak so, udah dah. Tentu tidak ndak apa artinya tetap tetap bertahan di keyakinan yang lama itu tidak ada artinya Mangko baram lasiman yang kafir siman dengan takut artinya syaitan atau berhalu dan hiyonyo dan ayat baala hiyonyo ditelakkan ateh mufrad dan jamak dan beriman yusima dengan Allah ba'alaman maka sungguhlah berpegang yusimatnya berpegang Yusiman dengan tali yang kokoh artinya dengan dengan buhue yang kokoh akad nah, akidah itu kan buhue simpulan buhue atau simpulan dengan buhue yang kokoh tidak jenis sari yang ngatnya putih baginya tali dan baram Allah ba'ala orang mandanga bagi orang yuma lagi orang mengetahui dengan ma yang dipabui orang yuma baram Allah ba'ala artinya orang menolong segala mereka yang beriman mereka itu mengeluarkan Allah akan mereka itu daripada zulumat daripada kegelapan artinya kafir kapado nur artinya iman Baramu segala mereka yang kafir, mereka itu ba'alah baramu, baramul aulia mereka itu ba'alah berbuat ta'ud, mengeluarkan ya ta'ud akan mereka itu daripada nur kepada zulumat. Baramu menyabikan ikhraj, mengeluarkan ba'alah baramu'l-awliya, ado kalonyo pada menantangi katunya Allah yukhrijuhu minazulumat atau pada titik Yosiman yang beriman ya dengan nabi sebelum berbangkitnya nabi dari orang Yahudi kemudian kafir ya dengan Yo nabi. Jadi menyebutkan yuhri minan nur ila zulumat itu itu sebetulnya hanya untuk sebagai apa namanya ke agar seimbang seimbang redaksi tadi redaksi kalimatnya. Orang beriman kan yuhri joho minan ila nur Allah mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada nur. Jadi orang-orang beriman zaman Nabi itu dulu kan yang tidak beriman awalnya. Awalnya tidak beriman. Kemudian Allah keluarkan daripada kejahilan itu. Daripada kekafiran. Kepada nur, kepada iman. Sedangkan orang kafir itu mereka tetap dalam zulumat. Ini sebetulnya kalau hakikatnya kalau untuk orang kafir tidak cocok digunakan yukhri juhu minan nur ilaz zulumat nah, sebabnya dari dulu hanya berada dalam kekafiran bahwa aku di ayat muda itu redaksi ayat untuk sebagai keseimbangan supaya balance gitu. itu pendapat yang pertama pendapat yang kedua maksudnya adalah siman tiap siman yang iman yang siman dengan nabi sebelum baginya nabi daripada orang Yahudi kemudian kafir sebenarnya Jadi ada orang Yahudi itu Bani Israel sebelum Nabi Nabi Muhammad itu lahir mereka itu kan beriman karena dikabarkan dalam kitab Taurat bahwa akan lahir seorang nabi di dari tanah Arab. Mereka beriman bahkan itulah salah satu faktor orang Yahudi itu berbondong-bondong pindah ke Madinah karena dikabarkan Nabi itu akan lahir di di Arab, Mekah, Madinah itu. Jadi mereka berharap Nabi yang akan lahir itu lahir dari keturunan mereka, keturunan Bani Israel, keturunan Yahudi. Jadi beriman bahkan mereka di bawah di, di apa di ayat bawah ya sebelumnya. Mereka menuntut, me, apa minta tolong dalam peperangan, ini minta tolong kepada Allah berdoa dengan membawa Namo Nabi akan diutus itu. Ya Allah tolonglah kami dalam peperangan ini berkat Nabi yang akan diutus. di sebelum Nabi lahir mereka beriman dengan Nabi, tapi setelah Nabi lahir betul-betul lahir Nabi itu mereka kafir dengan Nabi karena karena hasad, karena dengki mereka tidak suko Nabi itu lahir dari kalangan orang Arab bangsa Arab. Baram lo mereka ini bala ba baram lo penduduk naraku, mereka itu pada narako baram lo mereka itu pada narako bala baram lo kekal mereka itu. Jadi lah singgung dulu aku lah cerita lo kan ada air baru lah. lebih Ibrahim lah. Ya. baram mereka ini baala baram lo penuh dengan narako baram mereka itu pernyakoh baala baram lo khalidun kekal mereka itu